bapaknya saya uangnya saya belikan dagangan semua. Kalau anak-anak mau berangkat sekolah saya jualan di Langgar Winongan itu nungguin laku dulu baru bisa bu sangu kusik urung payu kayak gitu. Engkau ya nduk mulai ya. Setiap orang pasti memiliki permasalahan dalam hidupnya. Hanya saja berbeda-beda masalah yang dihadapinya. Ada yang memiliki masalah dalam pendidikannya, masalah dalam keuangannya, masalah dalam keluarganya, masalah dalam pekerjaannya, dan berbagai masalah lainnya. Semua itu adalah bagian dari cobaan dan ujian yang harus disikapi dengan bijak. Nama saya Sri Harwati Darmayanti, sering dipanggil Bu Maya. Saya beralamat di Jalan Cakra RT2 RW5 Kauman Solo. Anak saya 6. Di sebuah rumah kontrakan yang berukuran kecil, Maya tinggal bersama 6 orang anaknya. Anak pertamanya duduk di bangku kuliah, dan anak paling bungsu masih balita. Aktivitas kesehariannya berjualan buah keliling dari satu tempat ke tempat lainnya. Setiap hari Sabtu, Maya bersama ibu-ibu dari komunitas Halal Kauman menggelar dagangannya dengan nama Pasar Kaleman. Aneka macam jajanan khas seperti makanan dan minuman lengkap disediakan, termasuk dagangan buah-buahan milik Maya. Kegiatan saya jualan buah keliling sama di langgar, depan Langgar Winongan di Pengaosan. Terus setiap hari Sabtu saya jualan di Pasar Kaleman. Setiap minggu saya jualan di CFD di Jalan Wijaya Kusuma. Berangkat dari latar belakang seorang ibu yang harus menghidupi 6 anaknya seorang diri, Maya mau tidak mau harus bekerja keras, berjualan dari pagi hingga malam. Dengan bermodal kepercayaan, dagangan buahnya digelar di pojok kampung dan ditinggal. Para pembeli biasanya sudah hafal, jika membeli buah milik Maya, langsung diambil dibawa pulang, kemudian menghubunginya lewat handphone, kemudian esok harinya uangnya diambil di rumah pembeli. Kalau setiap harinya saya jualan di depan Langgar Winongan itu, seringkali saya tinggal kegiatan. Itu ya pola sistemnya percaya, setiap ada orang yang beli gitu itu terus WA, telepon difotoin buahnya, nanti kalau ketemu baru bayar. Jadi saya pola sistem gini, CCTV Allah itu banyak kok. Jadi kalau ada orang yang ambil dan tidak bayar itu, dia itu butuh sebetulnya. Kadang-kadang kita aja yang gak mudeng, gak ngerti. Seperti halnya saya pernah banyak ngalami apapun, jadi saya terapkan pada diri saya sendiri. Setiap orang tidak sama dalam menghadapi, mensikapi, serta menuntaskan setiap masalah yang dihadapi. Ada yang karena suatu masalah menjadikan orang tersebut terpuruk, lemah, dan bahkan merasa kehilangan harga dirinya. Tetapi, ada juga yang karena mendapatkan masalah, menjadikan orang tersebut menjadi lebih baik, dan bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Banyak orang, dikasihi banyak orang, ya saya alhamdulillah sekali di sini, yang tadinya saya kesulitan ekonomi,
terus dengan ikut jualan di sini. Tadinya saya jualan ayam keliling juga tadinya. Terus orang-orang sini, "Mbak, mbok yo diikut ke online toh, Mbak?" Lah gimana, saya enggak tahu. Soalnya saya sendiri sama HP aja enggak punya. Itu terus sama teman yang di Malaysia, anu anak-anak enggak bisa itu ikut tes lah, kenapa? Enggak ada HP. Terus dari Malaysia ini ada yang rusak-rusak, entar dibenerin ya. Jadi dari Malaysia dibawa ke sini. Saya enggak mau anak saya ngalami yang saya alami. Dulu saya pernah kelaparan, anak saya jangan sampai ngerasakan lapar. Kita susah. Saya ngalami dulu jualan baju, dapat banyak, mau makan aja susah. Buat. Jadi saya jualan, pernah jualan kemana-mana keliling, di alun-alun Karanganyar. Hamil anak ke-6 itu saya sama jualan baju. Setiap saya periksa, saya pasti bawa dagangan juga. Sampai bu bidannya bilang, "Bu, jenengan hamil jangan terlalu banyak angkat junjung." Jadi sebelum saya periksa gitu, nunggu jatah dipanggil, saya sambil jualan kiri kanan gitu, ada yang hamil itu ada celana longgar-longgar, kulot dan lain sebagainya, saya tawarin gitu. Kadang-kadang keliling ke pasar gede, kadang-kadang ya. Kondisi demikian dialami oleh Maya. Kalau hanya mengandalkan jualan buahnya, diakuinya hasilnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Sedangkan di sisi lain, masih banyak tanggungan biaya pendidikan sekolah untuk ke-6 anaknya. Modal untuk berjualan buah dibelanjakan semua. Terkadang ketika salah seorang anaknya minta uang saku, harus menunggu jualan buahnya laku dulu. Semua orang pasti akan mengalami masalah hidup. Jadi jangan langsung putus asa dan merasa paling menderita. Ketika cobaan datang, sebisa mungkin tenangkan hati dan pikiran. Kata sabar dan ikhlas akan memberi energi positif. Kita akan kembali lebih tenang dan mampu menjalani aktivitas seperti sedia kala. Maya, yang sekarang ini berjuang menghidupi ke-6 anaknya, tak pernah menyerah dan mengharap belas kasihan orang lain. Apapun ia jalani semampunya dengan tegar dan ikhlas, meskipun harus berpontang-panting lari ke sana kemari. Sakit, ujian dan musibah adalah tanda Allah sayang kepada hambanya. Maya pun juga sempat mendapat ujian sakit 2 tahun lalu. Ia sempat terkena serangan jantung dan harus dirawat di rumah sakit beberapa bulan. Tahun 2002, September, Oktober saya itu, bulan itu masa-masa yang paling di saat itu saya tiba-tiba sakit, ngalamin sakit yang luar biasa di dada saya, sampai sesak nafas, sampai terus dilarikan ke rumah sakit, ke puskesmas dulu, terus ke puskesmas, terus dirujuk ke rumah sakit. Sakit itu setiap 5 hari sekali saya harus kontrol ke rumah sakit. Saya ngalami sakit itu hanya tiduran di tempat tidur selama 2 bulan. Saya sama anak-anak ngalami kesulitan
ekonomi saat itu. UMKM Kamen itu sistem omplong itu, dikasih omplong. Setiap sebelum saya sakit itu, nggak tahu kenapa, anak-anak yang ragil itu kalau punya uang ditaruh, taruh, taruh. Terus saya sendiri kalau punya uang sedikit banyak saya taruh situ di omplong itu. Jadi qadarullah, ternyata waktu sakit 2 bulan itu kita udah nggak punya apa-apa. Saya sendiri nggak tipikal orang yang nembung orang minta ini minta itu. Terus saya minta izin sama ketua yang bimbing saya, Mbak Lamia. Mbak Lamia, saya minta izin ini omplongnya mau saya buka, soalnya saya udah nggak ada yang dimakan, saya bilang gitu. Terus Mbak Lamia, nggih monggo, saya bilang gitu. Ternyata qadarullah, yang tadinya saya nggak pernah nyisihin uang itu, ternyata Allah itu menakdirkan uang yang saya sisihkan, yang saya buat usaha, ternyata Allah itu menakdirkan untuk makan setiap hari selama 2 bulan ini. 2 bulan itu saya sakit. Kalau sakit sendiri itu enggak. Setiap kejadian yang ia alami tak menjadikan dirinya harus patah semangat dan lemah. Malah justru menjadi kuat dan semangat untuk bisa mencari nafkah guna merawat anak dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Setiap kejadian ada sesuatu yang bikin saya harus kuat. Anak-anak saya banyak, jadi saya harus kuat. Ia berharap suatu saat nanti bisa berjualan di rumah, mengingat kondisi tubuhnya tidak seperti dulu. Dengan berjualan di rumah, Maya berharap bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya dan biaya sekolah anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Berbagi Sesama dimanapun berada. Alhamdulillah, pada episode kali ini kita tengah berada di Kota Solo, Jawa Tengah, tepatnya di Kauman. Kita akan mengunjungi di kediaman Ibu Maya. Ibu Maya, kita tahu bahwa dia membesarkan 6 orang anaknya, berjuang sendirian untuk mencukupi kebutuhannya. Untuk lebih lengkapnya, mari kita menuju ke kediaman Ibu Maya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Maya? Alhamdulillah, saya Mas. Baik, alhamdulillah. Ini alhamdulillah tim Berbagi Sesama bisa sowan silaturahmi kepada Ibu Maya. Yeah. Ibu Maya sehat nggih? Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, ini di rumah sama siapa ini, Ibu? Sama anak-anak. Anak-anak. Nggih. Putrani pun pinter? 6. 6. Masya Allah. Besar atau kuliah? Ya, yang besar sendiri kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja? Yang kedua STM kelas 3. Yang ketiga SMA kelas 1. SD kelas 6. SD kelas 4. Yang kecil sendiri TK. Saat ini pekerjaan Ibu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak? Saya setiap harinya jualan buah keliling. Keliling? Iya, betul.
ya jualan di pengaosan-pengaosan, pengajian-pengajian kayak di Winongan, kayak itu di kajian-kajian yang lain. Terus kalau setiap harinya juga umpama yang di mengaji itu butuh gojek, saya juga itu. Kadang-kadang saya juga ngantar-ngantar orang sakit kontrol apa-apa, khusus perempuan saya ngantar. Iya betul. Ya apapun itu sekiranya selagi saya mampu, bisa dan halal saya lakukan. Iya betul. Kalau boleh tahu tiap hari sekitar berapa ibu mendapatkan dari jualan buah ini? Maaf, saya nggak pernah hitung. Nggak pernah hitung. Dan rutinitas itu nggak pernah saya. Kadang-kadang saya kan juga ada pesanan masak. Sebetulnya awal di sini itu saya masak masakan, masakan keliling saya. Jualan ayam crispy keliling Mbak Maya juga itu saya jualan di sini. Dulu saya juga sempat ngerintis di keliling sampai pasar gede, sampai itu sama anak-anak juga. Iya. Tapi alhamdulillah semua kebutuhan tercukupi. Iya, alhamdulillah. Iya betul. Kalau hitung-hitung matematika nggak cukup, nggak bisa. Alhamdulillahnya juga di sini dikelilingi orang-orang baik, orang-orang dermawan baik, secara agama baik, itu nilai plus saya di sini itu. Iya betul, saya kan pindah-pindah gitu itu di sini, alhamdulillah. Sebelum di sini ibu di mana ibu? Saya sempat juga di Semanggi dekat Habib Syekh. Oh Semanggi. Sempat di dekat Pasar Gede juga. Berarti di sini belum lama nggih? Saya di sini udah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Kami dengar ibu beberapa tahun ibu sempat merasakan sakit ibu. Sakit jantung itu apa benar ya? Emang sakit, tapi itu 2 bulan saya itu hampir full 2 bulan saya hanya di tempat tidur. September, Oktober itu saya ingat betul. Tadinya saya cuma di puskesmas sama anak periksa beberapa kali. Terus nggak taunya bapak anak-anak waktu ngunjungi sini melihat saya sakit, langsung dibawa ke puskesmas, langsung dirujuk ke rumah sakit. Itu prosesnya gitu. Saya nggak ngira sakit sedemikian rupa. Iya betul. Tahun berapa ibu? Baru tahun kemarin, September Oktober itu. Saya ngalami hal yang luar biasa, ngerasain sakit itu, yaitu berat. Beratnya gini. Yang tadinya setiap hari saya harus ada untuk makan anak dan lain sebagainya, saya harus hanya berbaring tidur sarani gitu. Terus kebetulan saya kan ikut kube itu dikasih omplung saat itu, saya nggak ngiro. Omplung itu qodarullah itu kayak gimana ya? Waktu itu saya betul-betul nggak ada uang. Terus saya izin ke ketua yang bimbing saya, Mbak Lamia. Mbak Lamia, saya minta izin ini berhubung saya masih sakit, nggak ada, udah nggak ada yang dimakan. Terus itu saya minta izin untuk dibuka. Terus Mbak Lamia bilang, ya udah dibuka aja nggak apa-apa. Ketika ibu menjalani perjalanan yang berat di kehidupan ibu, adakah motivasi atau apa ya penyemangat ibu mungkin? Ya anak-anak. Anak-anak ibu. Anak-anak. Pasti, ibu. Anak-anak. Waktu sakit saya pengennya ya cuma sama anak-anak, sama anak-anak gitu. Lihat anak-anak itu ya penyemangat. Apapun itu saya curahkan sama anak-anak. Ya saya gini lo terus. Saya pribadi saya harus sehat. Saya harus sehat dalam pikiran saya cuma saya harus sehat. Lihat anak-anak gitu yang bikin saya enggak kuat. Saya harus sehat. Saya harus sehat. Lihat anak-anak itu udah di dalam hati harus sehat. Saya harus sehat. Gitu. Jadi secara langsung anak-anak ini menumbuhkan apa? Kekuatan secara langsung. Iya betul. Betul ya. Betul. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih sempat kontrol atau iya, mengalami ya. Tapi alhamdulillah sekarang lebih baik, lebih dan baik. Udah sehat. Nah, saya jadi pola pikir itu saya itu sehat gitu. Bener. Jadi saya enggak mau tersepsi, saya itu sakit enggak mau. Saya itu sehat. Lihat anak-anak apalagi saya udah
harus sehat. Baik, terima kasih Bu Maya telah berbagi kisah, berbagi inspiratif lah, banyak sekali hikmah yang kita ambil dari pertemuan ini Bu ya. Untuk itu sebagai tanda tali asih dari sahabat sesama dan TV 10 Ibu, ini ada sedikit bingkisan Ibu dari sahabat bersama, berbagi bersama dan TV 10. Kemudian ada juga sembako berupa beras. Ya, dan ada juga uang tunai Ibu. Ya, dimaafi Ibu. Terima kasih, semoga ini yang sedikit ini dari sahabat berbagi sesama dan TV 10 bisa meringankan, walau saya tidak inilah Ibu ya, insya Allah yang sedikit ini bisa meringankan beban Ibu dalam mencukupi 6 orang anak Ibu nih. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mengucapkan terima kasih kepada TV 10. Semoga dengan ini banyak dermawan-dermawan yang peduli sama orang-orang yang kurang mampu. Amin. Enggak sedikit banyak pemberiannya, tapi itu sangat berarti untuk orang yang sekiranya betul-betul membutuhkan. Sekiranya bagi saya untuk pemerintahan sendiri lebih peduli sama rakyat kecil. Saya hanya pengennya kayak gitu. Semoga pemberian bisa berkah barokah. Amin. Untuk Ibu beserta enam orang anak Ibu. Amin. Terima kasih Ibu ya, telah berkenan dalam kunjungan kami ini. Semoga lain waktu kami bisa berkunjung kembali bersilaturahmi dengan Ibu lagi. Terima kasih nggih Mas. Sama-sama Ibu Maya. Mari Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat berbagi sesama dan pemirsa TV 10 dimanapun berada, telah kita simak tadi kisah perjalanan kehidupan Ibu Maya yang mencukupi 6 orang anaknya. Banyak kisah inspiratif yang kita ambil dari sosok Ibu Maya. Maka dari itu, ayo sama-sama kita contoh kerja keras beliau. Kita contoh semangat beliau dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Sahabat bersama, berbagi sesama, dan pemirsa TV 10, saksikan terus bersama, berbagi sesama di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.